Apa okay. Nis? Kita akan terus melihat kepada ragam kota bersama ragam. Jamil Kucing. Ragam kota kali ini meninjau sekitar Jalan Bukit Bintang di Kuala Lumpur yang sememangnya tidak pernah lengang daripada dikunjungi pelbagai bangsa dan budaya. Nampaknya bukan sahaja manusia berkunjung ke sini, kucing pun pandai beriadah di Jalan Bukit Bintang. Tengok ni. Beruk pun ada. Kalau anda hendak tahu, selain pusat hiburan dan kompleks membeli belah, kehadiran lelaki ini bersama haiwan jinak ini menggamit perhatian. Istimewanya, Jamil Ismail atau lebih dikenali sebagai Jamil the Catman ini membawa kucing dan beruk peliharaannya ke sini dengan hanya menunggang motosikal. Bukan mudah untuk melatih haiwan ini. Menurut Jamil, proses melatih kucing supaya tidak melompat ketika di atas motosikal boleh memakan masa selama 3 bulan dan ada yang memakan masa sehingga 5 tahun. Lihat sajalah gelagat beruk yang diberi nama Baby ini. Begitu aktif dan sangat menyayangi kucing-kucing ini. Bukan boleh diusik sembarangan. Manja betul kucing ini apabila dibelai oleh tuannya. Kucing bertompok yang diberi nama Shakira ini juga turut menunjukkan aksinya berjalan walaupun kakinya cacat. Menurut Jamil, tujuannya mengadakan persembahan bukanlah untuk meraih keuntungan semata-mata, tetapi memberi kesedaran kepada masyarakat agar tidak memilih dalam menyayangi haiwan. Tujuan saya dekat sini bukan hanya kerana duit. Saya nak bagi tahu orang, terutama rakyat Malaysia, kalau kata sayang kucing tu jangan double standard. Kucing-kucing. Jangan cerita dekat saya kucing Persian ke, Parsi ke, import ke. No. Kucing tetap kucing. Itu je. Jamil berada di lokasi yang sama setiap hari, mulai 2 petang kecuali hari Rabu dan berakhir tepat jam 6 petang. Untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan Jamil the Catman ini, anda bolehlah melayari ke laman blog yang tertera di kaca TV anda.